hitam putih. Adalah yaudah kita ganti lagi sama jadi original. Nah udah mendingan, jadi hari ini saya akan melihat gambarku pas masih kecil. Jadi ini yang paling lama, yang ku paling ketemu. Jadi aja di dalam sini, nanti kalau ada suara-suara dari sana itu tuh suara masih apa lagi lagi selesai. Cuman kalau kalian dengar loh guys, kalau enggak ya udah. Jadi ini buku dulu aku pakai, aku agak kencang aja biar enggak terlalu denger ya. Jadi ini A4 sketchbook mereknya Kiki. Ntar ya guys kita buka. Jadi dari sini dulu, dari atas dulu. Ini tulisannya ini. Ini tulisanku. Ini kayak tahun berapa ya? Soalnya ini belum aku tanda tangan ataupun ada ini. Mungkin tahun 2018 kalau enggak 2017 ya. Kalau yang paling kecil banget tuh udah enggak ketemu beneran. Yang pertama ini aku gambar berhenti sih. Kalau enggak terlalu terlihat enggak apa-apa ya, guys. Nah, ini ada banyak nih. Ntar ya aku agak kasih dikit. Nah, ini aku review satu-satu nih. Yang ini drone apa yang namanya? Agras, DJI Agras. Ini terus ini Agras MJI atau Sencor. Terus ini DJI GoPro. DJI M GoPro enggak tahu nyok. Terus ini DJI Mavic Pro. DJI Mavic Pro atau Swift DJI Mavic Air. Terus ini DJI Spark Strip DJI Telo. Enggak tahu gambar sih yang DJI Telo sama Mavic Air. Terus ini ada juga DJI Inspire Swift 1 Strip 2. Enggak tahu juga aku dulu gambar. Terus ini DJI Phantom. Nah, ini aku ada banyak nih, Phantom 3. Ada 2, ada 4, ada 4 Pro Plus gitu. Dulu kayak paling besar 4 Pro Plus pada zamannya itu. Kamera nih banyak kali nih. Yang ini Canon EOS, enggak tahu. M10 kayaknya ini kamera ngawur, ini kamera EOS apa gitu yang tinggi gitu loh, yang panjang. Ya pokoknya itu. Sini Fuji Film. Enggak tahu seri berapa. Ini Sony A7S, terus ada ini mirrorless EOS 1200D ini. Terus ini ada EOS juga. Saya pakai pena nih. Desainnya Oppo, ada Canon. Ya macam-macam dulu kalau aku gambar. Gambarnya macam-macam, bukan kayak gambar karakter. Tapi ada sih. Mungkin ini akan ada part 2-nya. Jadi ini ada banyak Indomie lah. Kalian lihat sendiri aja ya. Nah, ini macam-macam ada dari DJI Telo, kamera. Ya aku gambarnya yang ada di sekitarku kalau enggak yang aku pernah lihat. Nah ini ya guys tuh. Jadi ini gambar skeleton. Nah ini kalau nanti agak terlalu lama, nanti aku akan buatin part 2-nya guys video ini. Cuman aku akan rekam sekarang juga. Jadi ini aku juga gambar macam-macam, ada dari tengkorak, ada macam-macam nih apa ya ini. Nah, terus ini aku udah gambar karakter. Nah, ini contohnya ini karakter yang di film apa tuh, aku lupa nama, yang monster apa ya, nggak inget, aku agak lupa ya. Nah jadi ini gambar terakhir, yaitu gambar karakter juga. Ini aku pernah nemu yang orang ngepilok-pilok itu. Terus ini ada apa nih, kayaknya ini kapal. Nah terus aku dulu sering gambar yang namanya naga. Dibilang gambar bagus ya, memang naga dulu aku sering gambar naga bagus gitu guys. Nah di sini desainnya sinematik, dan cuman gitu sih videonya. Kalian akan lihat di part selanjutnya, part 2. Jadi aku akan tunjukkan semuanya yang part 2. Oke, bye bye.